Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Bandara Doho di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jumat 18 Oktober 2024. Menurut Menko Luhut, Bandara Doho merupakan proyek percontohan pertama di tanah air dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU unsolicited, yakni pemrakarsa dan pendanaannya dari pihak swasta atau non-APBN. Luhut menjelaskan, kehadiran Bandara Doho mencerminkan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta. Ia pun mengklaim bahwa skema KPBU mampu mengatasi tantangan pembangunan di Indonesia dengan cepat dan efisien. Peresmian Bandara Doho juga menjadi momen penting bagi pengembangan konektivitas dan ekonomi di selatan Pulau Jawa. Luhut meyakini, tata ruang di wilayah Kediri akan berubah dalam beberapa tahun ke depan dan masyarakat akan mulai antusias menggunakan Bandara Doho untuk berpergian. Adapun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi PT Surya Doho Investama, anak perusahaan PT Gudang Garam TBK, yang telah membangun Bandara Doho dengan total investasi mencapai 12 triliun rupiah. Diungkapkan Menhub, ini merupakan kali pertama pihak swasta mendedikasikan dana sebesar itu untuk kepentingan infrastruktur transportasi di Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan survei yang dilakukan, Menhub menyampaikan bahwa potensi penumpang dari dan menuju Kediri cukup besar, terutama untuk perjalanan haji dan umroh. Menhub pun mengimbau agar masyarakat Kediri dan sekitarnya menggunakan Bandara Doho untuk menuju ke Tanah Suci. Menhub juga menuturkan bahwa Bandara Doho tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur transportasi, melainkan juga diharapkan dapat membawa dampak signifikan bagi perekonomian dan kehidupan sosial di kawasan Kediri dan sekitarnya. Secara spesifik, diharapkan bandara ini bisa membuka peluang bisnis baru dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor, seperti transportasi, pariwisata, dan perhotelan, serta mendukung sejumlah sektor lainnya, seperti pertanian, peternakan, hingga perkebunan. Sebagai informasi, Bandara Doho memiliki landasan pacu sepanjang 3.300 meter dan lebar 45 meter, sehingga mampu didarati oleh pesawat berjenis wide body. Adapun sejak soft launching pada 5 April 2024 lalu, bandara ini telah melayani lebih dari 20.000 penumpang dengan 175 pergerakan pesawat. Sementara itu, usai melangsungkan peresmian bandara, dilakukan pula groundbreaking dimulainya konstruksi jalan tol akses yang akan menghubungkan Bandara Doho dengan Kota Kediri. Keberadaan jalan tol akses ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menuju bandara dan sebaliknya.